Inilah kelas VOA, saya Virginia Gunawan di Washington DC. Presiden Amerika Barack Obama berada di Laos untuk pertemuan dengan pemimpin negara-negara ASEAN. KTT ASEAN kali ini diwarnai pembatalan pertemuan Obama dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Setelah Duterte menyebut Obama dengan istilah yang dianggap menghina ibunya. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perjalanan pulang dari KTT G20 di Tiongkok hingga di Uzbekistan. Republik ex-Soviet tersebut dilanda ketidakpastian setelah Presiden Islam Karimov meninggal dunia Sabtu lalu setelah 27 tahun berkuasa. Kebakaran melanda kawasan wisata Costa Blanca, Spanyol, memaksa evakuasi 1.400 lebih warga dan juga wisatawan. Kebakaran diperparah angin kencang dan tingginya suhu udara. Sidang Parlemen Gabon dipindahkan ke Gedung Senat setelah Gedung Majelis Rendah pekan lalu dibakar demonstran anti-pemerintah. Pembakaran dilakukan sebagai protes atas terpilihnya kembali Presiden Ali Bongo yang menurut demonstran melakukan kecurangan dalam Pilpres.